untuk umum aja. Ya, Radio Malaysia Perak FM, Ibrahim berinformasi untuk koma aja. Untuk seketika kita bersiaran langsung seleksi konti Radio RTM hari ini menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1. Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Bersama dengan saya Fahmi Muhammad Noh di Perak FM ni. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan di Angkasa Puri Redwin dan juga Hana di studio Selamat Pagi Malaysia. Dan kita bersiaran untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2020, hari ini bersamaan 30 Ramadan 1441 Hijrah. Pejam celik dah nak sampai ke bulan Syawal kita. Ha, dan kalau di Perak ni jangan nak yak-yak-yak sangat, puasa cukup ke tu? Kalau cukup alhamdulillah lah kan. Kita nak sambut bulan Syawal yang akan menjelma tak berapa lama lagi, lagi berapa jam je lagi kan. Okey, hari ini kami nak kongsikan, kita nak mulakan dengan situasi semasa COVID-19 di negeri Perak ini. Jadi menerusi statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perak, satu kes sedang dirawat ketika ini dengan 248 pesakit telah pun sembuh dan discharge, dan tiada kes baru dilaporkan di negeri Perak setakat semalam 22 Mei 2020, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kumulatif di negeri Perak kekal 255 kes sehingga hari semalam lah. Dan menjelang hari raya ni, sama-sama kita nak ingatkan untuk anda semua terus amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Kalau keluar rumah kan, terus pakai penutup mulut dan hidung, bawa sekali hand sanitizer, amalkan juga penjarakan sosial 1 meter itu. Dan kita nak kongsikan juga pada 20 Mei 2020 hari Rabu yang lepas, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Menteri Besar Perak, telah pun mengumumkan pakej rangsangan ekonomi negeri Perak fasa kedua, yang mana antara yang terkandung dalam pakej rangsangan ekonomi negeri Perak ini, kebenaran untuk premis makanan beroperasi secara dine-in ataupun makan di dalam restoran. Tapi ini terpulanglah untuk pengusaha premis jika mereka bersedia untuk mematuhi SOP ketat yang telah pun ditetapkan. Jadi mereka dibenarkan untuk beroperasi. Jika sebaliknya, kena tunggulah, kena tangguh dulu. Dan selain daripada itu, taman rekreasi awam juga akan dibuka kepada orang ramai untuk beriadah. Kalau nak bersenam, boleh juga. Tapi juga perlu mematuhi SOP ketat norma baru, khususnya mematuhi penjarakan sosial sewaktu beriadah. Dan nak menjelang hari raya ni, di Perak FM ini bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, kita tak ketinggalan nak sajikan rancangan-rancangan yang garanti best untuk pendengar-pendengar kita. Antara yang akan ke udara khususnya hari ini, pada malam ini kita akan bersiaran jam 9 malam bersama dengan DJ Mim dan juga Nasri. Mereka membawakan Salam Anak Rantau. Yang ini yang mana akan bersiaran malam ini khusus untuk anak-anak rantau yang tak dapat pulang menyambut hari raya. Jadi mereka akan meninjau sambutan hari raya di RTM Zon Utara. Dari mereka akan menghubungilah rakan-rakan daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Langkawi. Juga kita ada rancangan Setulus Hati Seindah Budi, yang mana dikhaskan untuk petugas-petugas barisan hadapan kita. Mereka akan kongsikan pengalaman mereka sepanjang penugasan COVID-19 ini. Baiklah, sampai di sini dulu seleksi konti Radio RTM menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia. Sinarkan Syawal ceria di rumah bersama RTM. Fahmi mewakili seluruh warga kerja Perak FM, kita nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita kembali bersama Redwin dan juga Hana di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.